Kita awali berita satu pagi hari ini dengan informasi penyanyi dangdut Lesti Kejora telah mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atas tersangka Rizky Billar. Lesti mencabut laporan tersebut usai Billar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena kasus KDRT. Untuk diketahui pemirsa, Lesti Kejora menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan saat kepolisian menggelar jumpa pers mengenai penahanan Rizky Billar. Lesti Kejora hadir ditemani Endang Mulyana, ayahnya, dan kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kuasa hukum Billar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan surat pencabutan sudah ditandatangani Lesti. Keputusan itu disebut merupakan kesepakatan internal rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar.